Hai, anda bersama kami di Amans. Baiklah, antara peranti yang sempat kami ulas sebelum perintah berkurung dilaksanakan adalah Wico View for Light. Sebuah jenama yang berasal daripada Perancis. Mulakan ulasan, kami ingin ketengahkan cara yang boleh kami ulas tanpa sebarang gangguan daripada sejarah penggunaan kami sendiri yang selalu memegang peranti mercu seperti prestasi yang pantas, multi tugas yang berguna, malah masa pengejasan sekalipun. Spesifikasi seperti yang tertera, MediaTek A25 dengan kiraan teras sebanyak 8, 12 nanometer FinFET namun hanya digandingkan bersama 2GB RAM. Akan tetapi, storan yang dibekalkan adalah besar iaitu sejumlah 64GB. Ini lebih besar daripada Realme C3 yang telah kami ulas baru-baru ini. Peranti ini diperbuat daripada plastik secara keseluruhannya. Itu sudah pasti dengan harga yang ditawarkan RM399. Praktikal? Ya, sebab kebaran kalian untuk pecah itu adalah rendah dan tak membahayakan diri anda sendiri. Contohnya seperti kaca yang boleh melukakan jari apabila dipegang. Kami cuba untuk melenturkan sedikit ataupun menguji ketahanan peranti ini. Akan ada bunyi sedikit di kawasan butang arah suara. Rekaan kamera yang sedikit timbul namun tidak mendatangkan masalah yang besar. Bergerak terus kepada skrin peranti. Di sini, kami berasa sedikit kurang selesa dengan penawaran skrin HD Plus sahaja. Kalau diikutkan, ini sahaja chip pemproses mampu menyokong. Namun dari segi praktikal, ianya cukup terang ketika penggunaan waktu matahari terang ataupun ketika di luar. Bateri yang besar sememangnya memberi kelebihan pada peranti Wico View for Light ini. Viewing angle yang baik melihat dari pelbagai sudut dan tidak mempunyai perubahan warna yang kritikal mahupun pada keterangan yang malap. Okey, baik. Mesti anda sudah tertanya-tanya mengenai prestasi peranti. Kami tidak dapat memuat turun aplikasi Geekbench 5 buat masa ini kerana tidak menyokong pada peranti ataupun secara spesifiknya chip pemprosesan ini sendiri. Ia hanya menyokong Geekbench 4 sahaja. Bukan pertanda yang baik, kita akan teruskan juga. Kami cuba memuat turun pemuat seperti PUBG Mobile dan Crash Bandit. Permainan first person shooter itu sendiri cukup lemah. Anda hanya mendapat tetapan FPS medium. Jadi setiap kali musuh anda bergerak, sasaran anda akan sentiasa terpesong dan lambat. Walau bagaimanapun, Crash Bandit yang memberikan grafik yang cantik dan jelas ini dapat dimainkan dengan baik sekali. Sentuhan skrin yang responsif dan hub yang dihasilkan juga tidak panas yang mana kebiasaannya chip pemprosesan seperti ini yang tidak begitu berupaya sukar untuk kekal efisien. Bagaimana pula dengan pengalaman sistem Android 10 pada chip MediaTek Helio A25? Boleh dikatakan sikit lagi nak mencapai taraf okey kerana setiap kali anda menatal akan secara terus dapat merasakan lengah masa walaupun membuat perkara yang amat ringkas seperti menekan pilihan menu. Kami tidak sarankan anda untuk gunakan gesture sebagai navigasi. Kadang-kadang responsif dan kadang-kadang tidak. Macam kami katakan, standard kami akan rendahkan. Jadi untuk peranti ini, ia didatangkan bersama sensor 13MP dan 2MP sensor. Hasil kamera yang agak kurang warna ataupun flat pada pendapat kami sendiri, image yang dihasilkan adalah jelas ketika di bawah cahaya matahari yang cukup, post-processing yang biasa-biasa saja dan oleh kerana ia menggunakan aplikasi Photos daripada Google untuk menyimpan semua gambar, gunakan aplikasi untuk mencantikkan lagi hasil tangkapan anda itu. Apa yang membuatkan saya sedikit terpegun adalah keperincian imej pada gambar masih dapat dikekalkan sesudah mengambil gambar. Tetapi tidak jika anda membuat digital zoom ketika ingin mengambil gambar. Pembesar suara yang cukup lantang apabila memasang lagu yang mempunyai pitch yang cukup tinggi, instrumen seperti petikan gitar yang kuat, penggemar muzik seperti pop, ianya bukan untuk anda kerana campuran bunyi sampel itu akan membuatkan lagu terasa kosong dan sound suppression yang lemah. Seperti yang anda lihat, peranti ini tiada pengimbas jap jari. Namun, pemproses ini juga turut menyokong imbasan wajah yang pantas. Pada penggunaan kami sendiri ketika kekurangan cahaya dan pencahayaan yang terang sekalipun, ia jarang sekali gagal untuk menyakuji peranti. Namun, seperti mana-mana peranti Android yang lain, ia tidak boleh digunakan untuk membeli aplikasi secara terus. Antara perkara yang turut menjadi fungsi tambahan padanya adalah butang Google Assistant. Ya, untuk peranti kelas permulaan, ia dianggap tambahan juga. Anda boleh menyeru Google Assistant dengan mudah tanpa perlu menekan butang Home dengan lama. Tetapi kenapa tidak terus menyeru Google menerusi panggilan anda tanya? Tidak boleh, melainkan peranti anda sudah dinyah kunci. Lagipun anda tidak mahu menjerit di tempat awam untuk memberi arahan, betul?
Bateri 4000 mAh katanya dapat bertahan selama 2 hari. Dalam ujian kami, paling maksimum bateri ini dapat bertahan adalah 5 jam. Itu adalah penggunaan harian biasa seperti menaik, melayari laman web, malah sedikit aplikasi pemuat. Kami belum menyentuh yang mana Wiko menyertakan pengecasan 7.75 watt sahaja dalam kotak adalah satu penyiksaan bagi kami, walaupun penggunaan micro USB itu sendiri sudah menjadi lapuk. Jadi ke mana arah tuju Wiko View 4 Lite ini? Seperti nama yang diberikan oleh jenama Wiko itu sendiri, versi Lite tidak boleh diambil serius sangat. Apa maksud kami? Ia tidak sesuai untuk digunakan oleh mereka yang menggunakan peranti kelas pertengahan dan mercu sebelumnya. Sebagai peranti kedua pun kami tidak sarankan. Tetapi untuk anak-anak kecil mahu menonton kartun dalam YouTube, sekadar membawa ke sekolah, golongan veteran yang mahu sentiasa berhubung dengan anak cucu, ini juga sesuai untuk mereka yang sentiasa mahukan sebuah peranti pintar bukan hanya berguna tetapi mencipta memorinya sendiri ketika awal menggunakan peranti. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.